Hai, selamat datang kembali di channel Tarot Astrology New Crystal Tarot Reader. Saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya jika teman-teman membutuhkan update Tarot Astrology dari channel ini ke depannya. Untuk kali ini, saya membacakan dari energi kartu tarot serta update retrograde. Di tanggal 29 Juli waktu Indonesia sampai nanti di 27 Oktober, Jupiter retrograde in Pisces. Dan Neptunus juga saat ini berada di Pisces. Jupiter berelemen api dan air. Dan saat ini Jupiter berada di elemen air yaitu Pisces. Jupiter melambangkan pendidikan, guru, pelajaran. Ketika Jupiter retrograde artinya ada hal-hal yang harus kita selesaikan terkait tentang pendidikan kita, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan pendidik, dan untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang pertanian, ini saatnya untuk menanam kembali atau menggemburkan tanah. Awal dari menanamkan sesuatu untuk nantinya kita panen. Begitu juga di pendidikan, awal dari kita memulai pendidikan, di sanalah semua proses kita masuk ke sekolah yang baru, kemudian kita menjalani ospek, kemudian kita pengenalan terhadap teman-teman yang baru, dan juga pengenalan terhadap figur-figur guru. Pada periode Jupiter retrograde ini, kita dituntut untuk lebih humble agar kita diterima oleh sosial. Kemudian kita juga harus menanamkan kesan baik kepada orang-orang yang baru kita temui. Jupiter juga adalah lambang amal. Ketika teman-teman ngerasa pengen beramal di bulan Jupiter retrograde ini, lakukan karena ketika nanti Jupiter transit, maka amal yang teman-teman lakukan saat ini akan mendatangkan hasil yang baik. Apakah itu amal komunikasi, amal materi, amal energi? Karena sesungguhnya amal yang kita lakukan untuk kembali kepada diri sendiri. Masing-masing zodiak mungkin akan mendapatkan peristiwa berbeda-beda, jadi ditonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, dan Ascendant teman-teman, disimak dari awal sampai akhir, oke? Hai Virgo, bagaimana energi Jupiter retrograde pada Virgo, Sun, Moon, Ascendant? Utamakan Ascendant, untuk Sun dan Moon Virgo bisa saja cocok, tapi tidak sepenuhnya. Virgo Jupiter retrograde kali ini, Virgo. Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles. Virgo. Jasmine. Ace of Cups, Page of Wands. Di bottom of the deck for Rosewood. Oke, Virgo Jupiter retrograde di houses ke-7. Oke, waktu seakan melambat untuk hal-hal yang terkait tentang hubungan percintaan, relationship, partnership. Dengan adanya Four of Swords terlihat kamu mengumpulkan energi, mengumpulkan rasa kepercayaan diri. Kamu ingin beristirahat dulu dari pengejaran cinta, dari konflik-konflik asmara. Oke, adanya Five of Cups. Kamu saat ini rasanya pengen disayangi, pengen diperhatikan, pengen mendapatkan prioritas dari pasangan kamu dan dari hubungan asmara. Oke, dengan adanya Ace of Pentacles dan Nine of Pentacles ya, kamu sangat-sangat mengupayakan untuk kenyamanan hidup kamu pada periode ini. Kamu terpikir untuk investasi di bisnis ataupun di karir kamu. Karena ini saya rasakan ya, kamu benar-benar ngerasa bersyukur dengan situasi saat ini. Kayak ngerasa pengennya situasi ini lama-lama terus gitu ya. Bermanja-manja atau bisa merasakan keuntungan dari hasil pekerjaan kamu. Kamu pengennya menghabiskan uang dengan pasangan kamu. Dengan happy, enjoy, liburan maybe ya. Atau
ya melakukan hal-hal yang sifatnya kesenangan, fun gitu ya, merelaksasikan diri, bersantai. Okay. Dan Ace of Pentacles, pekerjaan kamu juga semakin ringan pada periode ini. Jadi ada kayak kelonggaran ya, kamu juga maybe akan ngambil cuti ya untuk bersama dengan pasangan kamu. Dan memang kamu ini nggak pengen menghabiskan waktu sendiri. Kamu pengennya bersama dengan rekan kamu atau ya pasangan kamu. Dengan adanya Jasmine, ada satu pekerjaan besar yang sudah selesai. Ada satu beban kewajiban yang kamu rasakan selama ini menekan kamu dan kali ini selesai. Kamu ngerasa ini adalah waktu yang benar-benar kamu nanti-nantikan ya. Nah, ada Ace of Cups dan Ace of Pentacles. Ada harapan kamu di sini untuk berkirim kabar dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin seseorang ini sudah lama kamu stalking ya, dan kamu ingin berkomunikasi dengan dia. Ada keinginan kamu mengajak ya seseorang ini untuk happy, untuk bertemu, untuk ngobrol, karena kamu pengen meringankan urat-urat syaraf kamu pada periode ini. Kamu pengen nyantai, kamu pengen rileks. Kamu gak pengen membahas hal-hal yang berat-berat pada periode ini. Kamu ingin membicarakan hal-hal yang ringan-ringan, yang membuat kamu tertawa, yang membuat kamu menari, yang membuat kamu merasa ringan banget deh ya. Ini situasinya saya lihat. Dan nanti kan Jupiter dan Saturnus akan bergerak kembali di akhir Oktober ya. Jadi di bulan November barulah dimulai ini segala aktivitas-aktivitas kamu. Kalaupun ya memang kamu tetap bekerja, tetapi situasinya masih sedikit ringan lah pada periode ini. Jadi kalau ada perasaan kamu, kok belakangan ini sepi ya? Dagangan saya, bisnis saya kok sepi ya belakangan ini? Sejak Jupiter dan Saturnus retrograde nih ya, sampai nanti di akhir Oktober. Kok nggak ada klien? Jangan khawatir, ini memang periodenya kamu harus merelaksasikan diri. Ini periodenya kamu harus bersantai, menikmati hasil pencarian kamu, menghabiskan uang kamu untuk diri kamu. Oke, kalau kamu habiskan uang untuk diri kamu nggak apa-apa. Namanya juga kamu butuh itu. Kamu yang kerja, kamu yang cari duit. Nikmati untuk diri kamu. Oke, ada tetap rezeki kamu yang datang dengan Ace of Pentacles dan Ace of Cups. Tetapi jangan kaget kalau situasi saat ini kamu lebih relax. Karena sebenarnya ketika kita mengetahui fase-fase kehidupan kita, kita nggak akan terus mengejar sesuatu yang berlebihan. Oke, okay? Nah ketika kamu Virgo di fase ini, nyantailah, relaxlah, nikmati waktu luang kamu, nikmati waktu nyantai kamu ini. Dapatkanlah kasih sayang dari orang yang kamu sayangi, dapatkanlah perhatian. Ketika kamu di sini mengharapkan perhatian, mengharapkan prioritas dari pasangan kamu, sampaikan kepadanya. Oke, katakan kepadanya, saya butuh waktu nih untuk kita nyantai-nyantai dulu. Yuk, kita kemana gitu. Oke. Karena di sini Jasmine, kamu sadar bahwa ya, saya butuh waktu ini. Oke, Virgo. Dan jangan khawatir untuk pekerjaan baru nanti menunggu di November. Oke, okay? Ketika Jupiter nantinya bergerak ke houses ke-8 kamu dan Saturnus bergerak ke houses ke-6 kamu, maka di sanalah kamu akan menjalankan rutinitas yang padat, jadwal yang padat. Oke, okay, Virgo, saya pikir nggak banyak yang bisa disampaikan di sini. Nikmati hari-hari kamu untuk rileks dan nyantai dengan nonton film, makan makanan yang enak, bersama dengan teman-teman, bersama dengan pasangan, liburan, vacation ini bisa memungkinkan terjadi ya. Karena Nine of Pentacles di sini ada. Nikmati kenyamanan kamu. Hilangkan rasa lelah kamu. Rilekslah. Oke, Virgo. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya di deskripsi video ini. Silakan join membership ya, teman-teman. Kamu akan mendapatkan fasilitas sesuai level yang kamu pilih. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.